Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wildan Plastik, teman-teman ya. Channel yang membahas seputar jenis-jenis plastik, aneka plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman ya. Baik, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas bowl, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kalau yang kemarin itu saya membahas tin wall, sekarang saya membahas bowl atau juga ini cup bowl yang ukuran 200 mili, 300 mili dan juga 400 mili. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wildan Plastik, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga berkomentar ya, komentar yang bagus. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, gratis sekali lagi. Dukung terus channel Wildan Plastik supaya berkembang, supaya bermanfaat bagi kita semua, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kita bahas dari yang ukuran 200 mili, teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Ini mereknya Look, teman-teman ya. Mereknya Look. Ini juga tutupnya agak rapat, teman-teman ya. Jadi biasanya untuk pedagang bubur, teman-teman ya. Pedagang bubur, pedagang seperti salad buah juga bisa. Ini untuk ukuran 200 mili-nya saya ecer di harga 20.000 per slotnya itu 25. Seperti ini, teman-teman ya. Per slot ini isinya 25. Mereknya Look. Harganya 20.000. Berhubung ini jarang yang ecer, jadi saya nggak pernah ngecer, teman-teman ya. Jadi pembeliannya langsung satu slot. Ini untuk yang 200 mili, teman-teman. Lanjut lagi untuk yang 300 mili, seperti ini penampakannya. Ini perbedaannya antara 200 ya, teman-teman. Yang 200, ini yang 300. 300 mili. Ini untuk yang 300 saya ambil di merek Clear, teman-teman ya. Merek Clear 300 mili. Untuk harga per slopnya, teman ya, per 25-nya itu saya jual di harga 22.500, teman-teman. 22.500 per slop per isi 25 piece. Kalau kualitasnya sih sebenarnya masih bagusan Look yang tadi, teman-teman ya. Kalau Clear ini agak sedikit tipis, agak sedikit lemir ya, teman-teman ya. Tutupnya juga ya agak kurang rapat sih. Tapi ya untuk tempat makanan, salad buah, bubur ya oke lah. Biasanya setelah ditutup segini, teman-teman, nanti dikasih isolasi, teman-teman ya. Isolasi bening biar enggak tumpah. Ini untuk yang 300 mili, teman-teman ya. Harganya 22.500 per slop isi 25 piece. Mereknya Clear. Nah, lanjut lagi yang ukuran 400 mili, teman-teman. Yang 400 mili ini saya ambil di merek DM, teman-teman ya. Mereknya DM. Kualitasnya juga bagus.
agak sedikit budek buram. Kalau dari yang merek clear tadi agak, yang ini agak sedikit bening. Nah, ini agak sedikit buram. Perbandingannya teman-teman. Ini yang 400, ini yang 300 dan yang 300, yang 200 mili, teman-teman. Untuk yang 400 mili ini saya jual di harga 30.000, teman-teman. Per slot isi 25 piece, teman-teman. 30.000. Ini buat teman-teman yang jualan makanan, jualan bubur, bubur bayi, salad buah, itu praktisnya menggunakan seperti ini, teman-teman. Namanya bowl. Sebenarnya banyak sih teman-teman merek dan juga ukurannya. Ada yang 200 mili, yang 250 mili, ada yang 300, 350 dan juga ada yang 400, 450 dan seterusnya, teman-teman. Berhubung di daerah saya atau di lokasi saya ini yang sering dicari pembeli itu yang ukuran 200 mili, 300 mili dan juga 400 mili. Jadi saya jual yang laku-laku aja, teman-teman. Yang sering dicari, teman-teman. Biar enggak barangnya enggak lama. Jadi perputarnya itu cepat, teman-teman ya. Penjualannya cepat, jadi kita bisa kulaan lagi atau beli barang lagi. Jadi pembahasan seputar bowl atau timbul yang kurang 200 mili, 300 mili dan 400 mili ya cukup sekian, teman-teman ya. Semoga video yang saya sampaikan, sharing saya bermanfaat juga buat teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya seputar jenis plastik, aneka plastik, perlengkapan hajatan, kresek dan juga cup-cup hose dan lain sebagainya, teman-teman bisa berkomentar di bawah, teman-teman ya. Nanti langsung saya jawab pribadi saya, teman-teman ya. Sekian dulu videonya. Sekali lagi yang baru bergabung di channel Wildan Plastik, jangan lupa dukung channel Wildan Plastik dengan cara klik tombol subscribe, like dan berkomentar dan juga sharing ke media sosial teman-teman ya, agar video ini bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman dan juga bagi semua teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.